tercinta untuk diriku. Satukanlah hatinya dengan hatiku. Titipkanlah kebahagiaan. Ya Allah, ku mohon apa yang telah kau inilah satu nih, lama lagi datang. Iya. Hey, kita belanjam dulu sama tadi habis sudah rambut. Untuk aku jadikan
kerbau. Hadirnya aku sedari menggami kasih cinta bersemi. Hadir cinta insan padaku ini. Langkah kanan, langkah kanan. Anugerah kurniaan ilahi. Untuk tutur bicaranya menari hatiku untuk mendekatinya. Kesopanannya memikat di hati, mendamaikan jiwaku yang resah ini. Ya Allah, jika dia benar untukku, dekatkanlah hatinya dengan hatiku. Jika dia bukan milikku, dengan ini di arah kecamatan. Sambung dengan di arah kecamatan itu Dangam. Apa itu? Mewakil dengan ini saya ataupun dengan ini mewakilkan. Ikut saya selesai. Saya Hatta bin Purhum mewakil dengan mewakilkan ini mewakilkan kepada Tuan Haji Syarifuddin bin Maming nomor kad pengenalan 505 anak 5 berapa tuh 02 siapa punya nomor IC ini Imam 5002. Oke, okay, lagi. Berhimah sebagai juru nikah untuk menikahkan anak perempuan. Mengakad, menikahkan anak perempuan saya, Hamisa binti Hatta, dan pengenalan
Buat dengan ada ni tak cari kejap. Mari kemuruh. Coba kali-kali. Oh, senyap ya. Saya dengar, dengar ya. Tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki bawa tepuk tangan. Tidak ada yang bawa tepuk tangan. Coba tepuk tangan, tidak ada yang bawa. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ilah, 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 ilah. Dengar. Boleh tak? Buat, buat mak ibu mu dengar. Maju maju. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Biasa karaoke lo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut ya. Bekar, dia mau. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik kok saya goyang begini jawab insyaallah ya. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Insyaallah. Okey. Bila saya tekan jawab ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tashrihin bi ihsan. Muhammad Zaki bin Kamaruddin. Saya. Aku ni kadang aku kawinkan akan dikau dengan Hamidah binti Hatta yang wali bapanya telah berwakil wali kepada aku dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Saya terima nikahnya Hamidah binti Hatta dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Ini jangan kau sebut nyanyi tu. Nikah saja. Amin. Nikah dah saya terima nikah. Jangan nyanyi. Okey boleh? 100. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tashrihin bi ihsan. Muhammad Zaki bin Kamaruddin. Jawab. Saya. Aku ni kadang aku kawinkan akan dikau dengan Hamisa binti Hatta yang wali bapanya telah berwakil wali kepada aku dengan mas koinnya 100 ringgit tunai. Saya terima nikah Hamisa binti Hatta dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Sah. Alhamdulillah. Dengan ini bertaklik jika saya tidak bermuasyarah yang makruf dengan isteri saya Hamisa binti Hatta sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksa pasaan atau dia meninggalkan saya dengan pasaan selama 4 bulan Komoriah berturut-turut atau lebih atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan Komoriah berturut-turut atau lebih dan dia tidak disabitkan nusyus oleh mana-mana mahkamah syariah atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya penganiayaan atau lain-lain darah syari terhadapnya dan apabila dia mengadu kepada qadi atau hakim syar'i dan sabit aduannya di sisi qadi atau hakim syar'i dan dia memberikan kepada qadi atau hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya maka ketika itu tertalaklah dia Hamisa binti Hatta dengan satu talak hul. Faham? Kalau tidak faham, baca balik. Faham? Kalau faham, baik. Tanda tangan adalah. Apa maksudnya itu taklik?
Itu kalau diistilahkan macam kamu bersumpah, ya. Taklik itu kalau kamu buat baru jatuh, kalau nggak buat tak jatuh. Taklik. Apabila kamu tinggalkan istri kamu 4 bulan kemaria berturut-turut. 4 bulan kemaria, apa itu bulan kemaria? Bulan Melayu. Bulan Melayu, yaitu Muharram Safar Rabiul Awal. Ini sekarang Zulkaidah sudah haji. Tidak pernah memberi nafkah kepadanya selama tersebut, maka kalau ia mengadu dia hanya bayar 10 ringgit. Ini pertama ini. Jabat tadi boleh jadi talak. Itu tanggung jawab. Kemudian bila melakukan sebarang mudarat, ini mudarat, menicederakan, ya, pukul istri kamu, kemudian istri kamu sampai berdarah-darah. Oleh istri kamu dengan pergaulan yang baik. Mungkinnya kalau kita bercakap sama istri kita, apa namanya ini, lemah lembut lah. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang penting. Jangan mengucapkan talak terhadap istri. Sama ada marah, sengaja, main-main, itu semua dilarang. Ya. Dan minum tak? Air saja. Jaga ini. Ya. Ya, itu tugas saya. Sampaikan. Kalau saya tidak buat, kalau saya tidak amanah namanya. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang penting sekali. Yang kelima. Jangan mengucapkan zihar terhadap istri. Apa yang dipanggil zihar, yaitu seorang suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Nah, itu yang dipanggil menzihar istri. Maka pada ketika itu tidak boleh bercampur sudah. Nah, boleh bercampur kalau istri kamu ceraikan, kemudian dia kawin lain orang, bercerai, baru boleh kawin balik. Nah, jadi itulah. Saya tidak boleh lama sebab saya mau pergi. Itu betul. Yang mas kawin pun dia anggur-anggur. Atau kita ini. Yang dicampur dia. Okey, betul ini. Tapi kan. Suami istri inginkan keluarga yang bahagia dan mengharapkan sebuah bahtera indah untuk bersama belayar ke muara. Tuhan menginsafkan kita. Sabar dan reda, bila masa senang syukuri nikmat Tuhan, susah mendatang tempuhi dengan tabah. Thank you.
pernikahan, mengajar tanggung jawab bersama suami dan istri. Istri hamparan dunia, suami langit penangnya. Istri ladang tanaman, suamilah pemagangnya. Istri bagai kehancuran, suami menjadi purnama. Nikah istri mari
pertemuan berputik rindu di hati yang amat mendalam mekar menyinar seluruh alam kehidupan segar sentiasa ia dalam ingatan. Seikhlas hatiku semaikan benih kasih sayang moga kekal bersinar dalam keredaan. Kau umpama mutiara di tengah lautan bak bidadari yang menghiasi sama kasih sayangmu hadirlah kasihmu sentiasa dalam hidupku mekar bersama ikatan penuh keikhlasan moga haruman akan kekal bersama keimanan menyegari hati kesyang dua. Sama ikatan penuh keikhlasan moga harumannya kan kekal bersama keimanan menyegari ruangan hati kesyang dua ku dambakan padamu sebuah kasih dan sayang yang lahir dari setiaku hanya untukmu dan kasihku hanya padamu oh istriku.
tanganmu dan cintamu yang kini Kembali.
Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan padaku. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaran ku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah persatukan kita. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga. Ku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Ku merayu-rayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan tempat lain kan. Hey.
Ben dua jari. Happy-happy sampai pagi, asyik. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikir. Harus tetap bertemu, selalu menanti jawabmu. Dapatkan dulu ternyata hanya palsu. Anggaplah baldu biru semudi cintaku kepadamu. Yep. Masa lalu ku merindu. Dari seribu jauh ku jauh, rinduku semua, oh indahnya.
pada termatri ikatan raja sehari. Oh,
Jatuh cinta, rindu terasa mengancam dadaku. Saat kau selalu hadir di mimpiku, hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku, ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku, takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Thank you.
dalam dadaku saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, kau kasihku. Ku cinta kau, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Tapi ku takkan menyerah, karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu, ku jatuh cinta. Thank you.
turkanku.